Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Introduction to Literature class. Still with me, so my name is Sidiyatun Nurjana, but you can call me Miss Daya, it's okay. You can call me Mbak Daya, it's okay. So today, we're going to be talking about what is actually literature. What is the meaning of literature? So we can get the meaning not only one from one's perspective, but also from many perspectives. Kita akan pakai bahasanya mix aja ya teman-teman. Oke. Pertama, ketika kita itu membaca, sikap apa sih yang ingin kita itu dapatkan ya? Pertama, why do we read? Then, is it for information or is it for fun or for pleasure? Kan ketika saat kita ngebaca suatu teks itu ya, kita pasti pengen tahu nih, kita mau cari informasi apa, kita mau cari kesenangan, seperti itu ya. Okay, silahkan dijawab sendiri masing-masing ya di rumah. Now, let's start to the first definition of literature ya. Ini saya bacakan definisi secara umum dulu ya. So, literature is actually concerned with the content and the form. Jadi, sastra itu, dia itu concerned, dia itu memperdulikan terhadap konten, terhadap isinya, dan juga bentuknya. Ya, jadi, sastra itu, dia memperhatikan isi dan bentuknya. In other words, not only the story, but also the way it is written. Jadi sastra itu melihat tidak hanya pada ceritanya aja, tapi juga bagaimana cerita atau teks-teks di dalam sastra itu dituliskan seperti itu. So next question is actually what is literature? So ini adalah menurut ensiklopedia Britania ya, saya ambil yang paling umum sekali ya. Jadi literature itu pengertiannya adalah a body of written works ya. Jadi sastra itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan seperti itu. Kemudian the name is often applied to those imaginative works of poetry and prose distinguished by the intention of their authors and the excellence of their execution. Jadi, okay ya, sebuah kumpulan dari tulisan ya, namanya itu sering diaplikasikan ke dalam karya-karya yang sifatnya imajinatif ya, seperti itu. Biasanya dalam bentuk puisi, prosa, seperti itu ya. Dan juga yang membedakannya itu adalah niat dari authornya itu. Dia menulis itu niatnya untuk apa, seperti itu ya. And also, yes. Next. Definition from Cambridge, so saya ambil dari Cambridge juga. Sastra itu apa sih? Jadi literature itu adalah the collective writings, jadi adalah kumpulan tulisan seperti itu, proper to any language or nation, dari berasal dari berbagai macam bahasa ya, dan juga nation seperti itu. Okay, jadi kalau menurut Cambridge di sini istilah dari sastra itu sendiri adalah the site of ideological conflict ya, bisa dibilang situs ya atau tempat dari ideological conflict ya. So it may refer to those canonical works, jadi canon works in genre atau genre dalam bentuk traditional works considered to be artistic, or it may also refer to the total sum of writings, including letters, memoirs, comics, historical writings, and so on. So, let's move to the next definition by Anderson Lambert. So, menurut Anderson ya, jadi sastra menurut dia itu adalah an intimate experience, adalah sebuah pengalaman yang intim seperti itu of an author, jadi pengalaman yang intim dari seorang penulis bujangga seperti itu, yang carefully express, yang dengan hati-hati diekspresikan in concrete image, dalam sebuah image yang konkret seperti itu, through the use of structure, dan dia menggunakan structure, imaginative style and luxurious metaphors ya. Jadi memang dia adalah pengalaman intim dari author yang dituliskan dengan sangat hati-hati seperti itu. Dia mempertimbangkan image-nya, ada structure-nya, kemudian ada gaya-gaya imajinatifnya seperti itu, dan juga penggunaan metafor atau figurative language ya. So, it is not practical or logical communication, but an aesthetic experience. Jadi kalau menurut Anderson, clue-nya adalah it is an aesthetic experience ya, about intimate experience. Okay, let's continue.
Sekarang kita masuk ke Karl Marx ya. Otomatis kalau sebuah definisi yang diutarakan oleh berbeda tokoh, pasti dia akan punya arti yang berbeda-beda juga ya, seperti itu. Coba kita lihat kalau Karl Marx sendiri, dia mengartikan sebuah puisi itu apa sih kayak gitu. Mengartikan sastra itu apa. So literature itu menurut Karl Marx adalah a collection of writings. Sama ya, masih jadi kumpulan tulisan which reflect the experience of class struggle. Well, you know, Karl Marx, of course, we're dealing with the class struggles, kemudian ada dominasi kekuasaan, structure seperti itu ya, kelas sosial dan lain-lain ya. Jadi menurut dia, kumpulan tulisan yang merefleksikan itu pengalaman terhadap class struggle gitu ya. Jadi perjuangan kelas seperti itu. In a society, perjuangan kelas di dalam masyarakat. So, the history of literature is therefore, maka karma gila. Kalau sejarah sastra itu makanya a reflection on changing material. Jadi a reflection on changing material, economic and social condition in that society. Jadi kelihatan ya bagaimana Karl Marx dengan teorinya yang seperti itu sedemikian rupa membuat definisi dari sastra yang tidak jauh-jauh dari pemikiran Karl Marx sendiri ya. Oke. Bagaimana kemudian pengertian sastra ya menurut Roland Barthes ya, seperti itu. Jadi dia bilang begini, thus is revealed the total existence of writing ya. Jadi a text is made up of multiple writings. Jadi kalau Roland Barthes dia bilang bahwa teks itu dibuat itu berdasarkan multiple writings. Jadi tulisan-tulisan yang sangat banyak sekali, drawn from many cultures, yang diambil dari berbagai macam budaya, and entering into mutual relations. Dan dia masuk ke dalam hubungan-hubungan ataupun dialog yang sifatnya mutual seperti itu. Ada parodi, kemudian ada kontestasi atau contestation di sini. But there is one place where this multiplicity is focused, and that place is the reader, not the author. Teman-teman, kalau kita berbicara Roland Barthes ya, dia dengan teorinya ya seperti itu, dia juga otomatis membuat definisi dari sastra pun juga dia menempatkan posisi pembaca di situ selain di authornya ya. Ya, yang menjadi keywords dari Roland Barthes ini adalah focus and that place is the reader, not the author. So, karena ada banyak sekali tadi itu pengertian, maka kita ambil pengertian yang umum. So, what is actually literature? So, it's all writing, semua tulisan in prose and poetry having permanent value. Dia semua kumpulan dari semua tulisan ya, dan baik dia prose, baik dia poetry, ada drama juga, ada fiction, kemudian ada non-fiction, seperti itu, yang mempunyai permanent value, mempunyai nilai-nilai yang sifatnya permanen, melekat, embedded di dalam masyarakat, bisa jadi ya, seperti not only individual, but also it could be society at a whole, seperti itu. Kemudian dia punya excellent form, mempunyai bentuk yang sangat excellent sekali, dan imaginative or critical characteristic. Dia mempunyai imajinatif dan juga mempunyai critical characteristic and heightened emotional effect. Dan juga dia juga menggarisbawahi, menekankan adanya efek-efek emosional ya seperti itu. Jadi sastra bisa membuat orang senang, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang terpana, bisa membuat orang bertanya-tanya dan lain-lain ya. Jadi any emotion of effects. Mungkin yang ini ya, mungkin secara etimologi dulu ya. Jadi sastra itu secara etimologi berasal dari Latin ya, yaitu dibacakan literatura yang berasal dari kata litera atau letter, kemudian which is the smallest element of alphabetical writing. Jadi kalau the smallest alphabetical letter writing itu kan letter ya. Jadi literatura berasal dari letter kan, seperti itu. Kemudian the word text, jadi literatura and text itu sebenarnya berasal dari kata textile atau tekstil ya seperti itu, and can be translated as fabric. Mungkin jelasnya teman-teman, kalau kita di era sekarang ya, apalagi teman-teman milenial kan, kalau kita nulis kan kita pasti ada kertas ya seperti itu ya, kertas, kemudian ada bolpen ya. Tapi
it will be different story kalau kita tinggal pada era mungkin abad ke-15 gitu, mungkin abad ke-12 sampai abad ke-15 sebelum sebelum ditemukannya atau terjadi revolusi industri dan lain-lain. Zaman dulu orang memang menulisnya pakai fabric, pakai kain ya gitu ya. Jadi mereka menulisnya pakai tinta. Jadi dulu bahasanya mungkin adalah tinta dan kain gitu ya. Kalau sekarang kan udah pena dan kertas gitu ya. Jadi ini ya teman-teman, jadi berasal dari kata literatura, yaitu litera yang artinya letter, the smallest alphabet, dan juga text atau textile yang artinya adalah fabric ya, seperti itu. Jadi kira-kira bisa dipahami ya, literatura berasal dari apa, kalau kita belajar secara sejarah kita bisa menganalogikan ya, oh ternyata ada teks ya, teks itu textile ya, seperti itu. Jadi kerak kain ya atau fabric. Jadi nulisnya pakai kain zaman dulu medianya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam importance of literature. Apa sih pentingnya bagi kita untuk memahami ya, atau kalau kita mengenal sastra atau menyukai sastra atau mempelajari sastra. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa manfaat ya, various reasons. Jadi alasan-alasan kenapa sastra itu penting untuk dipelajari ya, seperti itu. Nomor satu, literature improves your command of language ya. It teach you about the life. Jadi sastra itu mengajarkan kita tentang kehidupan, cultures, tentang kebudayaan, and experiences of people in another part of the world. Jadi sastra itu mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang kebudayaan, dan berbagai macam pengalaman dari orang-orang, dari manusia itu di berbagai belahan dunia. Not only that, tidak hanya di berbagai belahan dunia pada era ini, tapi juga kita bisa mempelajari kebudayaan manusia, kehidupan manusia, bahkan apapun itu, lewat media karya sastra dari zaman dulu hingga zaman sekarang ya, mungkin bisa dibilang mungkin dari 500 tahun sebelum Masehi sampai sekarang kita tetap bisa mempelajari ya lewat karya sastra seperti ini. Next, yang kedua, it gives you information about other parts of the world which you may never be able to visit in your lifetime. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal loh, banyak hal yang menarik nih dari berbagai belahan dunia yang kita mungkin nggak akan bisa ke sana gitu ya. Toh sebanyak-banyaknya mungkin ya kita nggak akan bisa juga kok, mustahil nggak sih? Ya kayak gimana ya? Kita juga nggak mungkin, kita nggak akan bisa mengunjungi seluruh ya belahan dunia ya selama hidup kita gitu ya. Jadi karena kita nggak bisa, makanya kita bisa belajar lewat karya sastra juga loh, seperti itu. Next, yaitu it entertains you and provides useful occupation in your free time. Oke ya, jadi membaca sastra juga bisa menghadirkan kebahagiaan ya, kenyamanan, terutama saat Anda itu mempunyai waktu yang senggang. It makes you a wiser and more experienced person by forcing you to judge, sympathize with, or criticize the characters you read about. So, saat kita baca karya sastra, kita bisa menjadi lebih bijak ya, menghadapi pengalaman-pengalaman ya, karena kita juga bisa mempelajari pengalaman ke pengalaman atau masalah-masalah yang kita baca di sastra. Meskipun itu hubungannya erat ya, karena adalah sastra juga karya sastra yang dituliskan. Di dalam karya sastra itu juga merupakan reflection of society. Jadi merupakan cerminan atau gambaran dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Next, it helps you to compare your own experience with the experience of other people. Jadi karya sastra juga bisa membantu Anda untuk mengkomparasikan, membandingkan pengalaman pribadi Anda terhadap pengalaman yang dituliskan di dalam karya sastra itu. Karya sastra tersebut ya, jadi bisa saling merefleksikan seperti itu ya. Kemudian the last one is actually it gives information which may be useful in other subjects. Jadi bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada subjek-subjek lain atau disiplin ilmu lain. Bisa dibilang secara geografi, secara science, secara psikologi, kemudian ada history, social studies, cultural studies, and so on. So, I think that's all the introductions of literature. So we have learned about what is actually the meaning of literature and
also the epistemology of literature, and we also learn to the conclusion, which is the important thing. Why we need to learn about literature? Ya? Kenapa sih belajar sastra itu penting? Well, I think that's all for today, teman-teman. Insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Saya akhiri, and I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.